Ya, hari ni kita memang nak buat Milo je. Tapi bezanya hari ni kita nak buat Milo versi lori. You know, the one yang kita beratur masa kecil-kecil kat sekolah dulu tu. Serius rindu tu. Tengoklah beratur 2-3 kali sebab satu tak cukup. Okay, serius talk. Ni resipi rahsia dia. Rahsia dia ada dua benda je sebenarnya. Satu, dia akan pakai susu cap junjung. Satu lagi, dia akan pakai susu ideal. Tak susah pun nak cari. First, masuk dululah sebut Milo tu. Kalau kau nak gelas besar, letaklah dalam 5-6 sudu besar sebut Milo tu. Dan masukkan dalam 2-3 sudu susu cap junjung tadi. Next, 3 sudu susu sejat ideal. Lepas tu, bancuhlah dengan air panas. Kacau sikit. Tak air bau. Paling masukkan ais cukup rasa. Tapi kalau kau malas, tuang je lah terus senang. Dah siap Milo lori. Tanpa lori.